Presiden Joko Widodo bersama rombongan Kabinet Kerja kunjungi Skywalk Teras Ciamplas Kota Bandung Rabu pagi. Skywalk Teras Ciamplas sebagai ruang publik wisata murah sekaligus mengakomodir pedagang kaki lima. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung. Didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, rombongan meninjau ruang publik yang dibuat pemerintah Kota Bandung yaitu Skywalk Teras Ciamplas. Skywalk sebagai sarana ruang wisata murah sekaligus lokasi penataan pedagang kaki lima dan pemecah kemacetan harus ditiru kota lain di Indonesia. Bahkan, ruang publik tersebut harus dijadikan solusi untuk daerah yang tidak memiliki lahan sebagai ruang interaksi bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo pun tidak segan membeli produk khas Kota Bandung yang dijajakan para pedagang kaki lima di pedestrian yang berada di udara dengan panjang 500 meter tersebut. Di teras Ciamplas yang didesain, dikerjakan oleh Wali Kota Bandung, saya kira sebuah penghargaan yang sangat baik terhadap pedagang kaki lima. Penataan penempatannya juga sangat betul-betul ditata sangat sangat rapi dan ini juga menjadi sebuah daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar. Keberadaan Skywalk Ciamplas menjadi ikon dan daya tarik wisata kekinian di Kota Bandung karena baru pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.